saya berceramah di Pasir Gudang. Tengah-tengah ceramah, pengerusi majlis ini duduk depan. Pengerusi majlis ini duduk depan saya. Masa saya cerita sunnah Nabi di bahagian kepala yang ditinggalkan, iaitu al-hijamah, berbekam. Dia senyum kat saya senyum kat dia. Tiba-tiba dia tombang dan nafas dia bertukar. Saya faham. Nafas yang seumpama kerbau yang disembelih bertarung dengan sakaratul maut. Itulah nafas-nafas terakhir hidup seorang insan. Saya tinggalkan pentas, pergi ke dia. Orang yang sakarat jangan baringkan macam ni. Susah dia nak melafaz syahadah. Tapi pikullah, letaklah atas badan macam ni, 25 darjah, condong sikitnya, naik 30 darjah supaya dia boleh bernafas dengan baik. Dan apa berlaku, saya ajar pada dia, sebut la ilaha illallah, bisik di telinga dia. Dia tak mampu, tak mampu. Bayangkan selepas solat isyak berjemaah, pengerusi lagi dalam majlis memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja berselawat dalam majlis ini, tapi tak mampu melafazkan syahadah. Tiba-tiba saya teringat pesan tu guru saya. Dia kata, kalau orang tak boleh sebut syahadah, hang jangan baca sampai habis, hang baca sepatah-sepatah. Saya teringat, saya pun ajar, bang, ikut sekali lagi bang, sebut la. Dia pun sebut. Itu dia sebut la. Ilah. Dia menghembuskan nafas terakhir dalam majlis ilmu, syahid. Dia meninggal dunia selepas solat isyak berjemaah. Dia mendapat pahala solat isyak berjemaah umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Dan dia meninggal dunia dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati di akhir kalam dia menyebut la ilaha illallah, masuk syurga, masuk syurga.